GoPro Hero 4 Silver. Hai guys. Oke, hari ini aku buat video pasal unboxing satu barang ini. Barang apa? Jom. Untuk panas. Oke guys. Barang apa tuh? Oke, ini ada 4 barang. Yuk, kita mulai. Tak penting. Ini dulu. Oke, sebelum itu aku mau buat jelasan sedikit sebab sebenarnya memang sudah unboxing lah awal-awal. Kita tengok quality kan, barang online ini sedikit kadang ada yang pecah. Dan ini dia. GoPro Hero 4 Silver. Oke, apa yang dalam kotak? Ada charger. Ada sedikit mount, nah, mount. Bisa ya. Oke. Skip dulu, ini dapatnya. Oke, yang ini pula. Oke, okay, sorry kalau agak bising ya. Oke. Okay. Ini dia. Casing. Ini casing, casing bukan waterproof ah. Dia kosong belakang, cuma dia ada lubang sini untuk tidak ada benda. Oke dulu. Oke, ini lagi barang ini. Smartri. Dalam kotak kita ada battery charger. Kita ada extra battery, ada 2 pieces dan kabel charger. Kabel charger dia sama aja macam dari kamera tadi. Dan yang terakhir nih. Kita buka. Komika. Dia ada black sekali. Dalam dia ada okay, ada audio map yang macam bulu-bulu tu. Ini dia. Mikrofon Komika. Ada dua mikrofon dan dua adapter. Yang satu adapter untuk smartphone, yang satu untuk GoPro Hero 4, 3 dan 3 Plus lah boleh pakai. Oke, tak buang masa, jom kita pasang dalam helmet. Oke guys, selesai. Oke, inilah deh setup. Di kabel itu saya akan keluar dari begini bagi dia ada extra. Lebih ada mainan dari skit. Takut ni rosak kan, pecah je ni. Okay, saya pakai casing yang ini supaya boleh protect saya punya lens dengan LCD. Tapi ini bukan waterproof sebab dia ada tempat di sini kan. Jadi memang bukan waterproof case lah. Jadi untuk mikrofon ni pula, mikrofon saya letak bahagian mikrofon atas sini ni ada di bagian dahi dan kabel yang lebihnya itu saya letak bagian dalam lah. Okey. So, macam gini lah setup.
Okay, guys. Okay, macam mana audio quality? Audio quality dan view. Okay, kita check it out. Okay, audio test. Okay, audio test 1 2 3. 1 2 3. Okay, hi guys. GoPro Hero 4 Silver dengan mikrofon Komika Dual Microphone. Sekarang posisi mikrofon atas bahagian dahi. Okay, sekejap lah. Okay, sambung lagi. Okay, aku harap tiada bunyi angin lah. Ada pun harap jangan dia kurang sikit lah daripada dia terlampau bising kan. Lagipun dengan audio map sudah saya pakai yang macam bulu-bulu tu, audio map ditapuk, saya sembunyikan lagi mikrofon dalam ini inner apa nama span helmet ni, saya lapis lagi di dalam, selitkan dalam ni span helmet, jadi harap tiada bunyi angin lah. Okay, ini view GoPro ni dengan setting normal. Okay guys, sekian video. Ciao. Okay, setakat itu saja pengisian saya hari ini. Terima kasih, bye bye. Golden Motor Vlog.